rahmatullah. Jaro dua belah ati haji malah. Jaro lon siplo di ati ulem ahlun lake kuar helingka. Nangro acehnya lupah dan cida. Karunya Allah awai pun kana. Gugoda hiro rakan mutua. Gugoda papa. Mendengung selaras bersama syair menggema dalam hutan perawan Seramo Mekah. Aceh adalah suwarna bumi. Bulan ini si raja buah berlambak di sudut rimba, berjebah di setiap tangan asongan. Durian seolah menyulih kemasyhuran tanah Aceh. Kondisinya memang terbukti demikian. Tampak jelas di titik pesisirnya. Tak perlu anderak melindungi nek tu ketika terjatuh di malam hari. Para gajah yang lapar mencari santapannya sendiri karena mereka pun memang menyukai durian. Oke, Om Catur. Kalau menurut Om Catur nih, seperti apa keterikatan atau hubungan durian dengan ekosistem yang ada di hutan terutama di Aceh ini? Oke. Durian itu adalah tanaman tropis ya, untuk tropis. Jadi kalau kita lihat tropical beltnya di bumi ini, itu durian hanya berada di daerah tropis, di Indonesia, di Thailand, sedikit di misalnya di Afrika. Tidak ada tanaman durian itu di daerah subtropis karena tidak suka dengan suhu dingin. Betul. Ya. Oleh sebab itu, ya durian dianggap sebagai tanaman hutan yang tersebar banyak sekali di Indonesia. Betul. Ya, jadi betapa pentingnya bahwa durian ini untuk Indonesia dan untuk ekosistem di hutan di Indonesia. Ya, ya. Ini kalau ini background kita kan ada mamalia terbesar darat nih. Ya. Ada nggak hubungan dia dengan durian di alam? Saya bukan ahli gajah. Ya. Kalau di secara logika mungkin saja bahwa gajah ini juga berperan penting dan durian juga berperan penting untuk gajah dan gajah juga berperan penting juga untuk durian karena secara makanannya ya di alam dia juga jadi alam bahwa gajah itu makan durian kemudian membantu penyebarannya mungkin saja ya dia makan buah durian kemudian kotorannya bisa menjadi penyebaran lah membawa biji durian ini kemana-mana gitu. Iya. Aceh bukan hanya sekedar nama, namun lebih dari itu bersyukurnya kepada pemegang takdir. Sejarah yang tak akan pernah terhapus dalam fase kehidupan. Aceh menjadi daerah istimewa pada tanggal 26 Mei 1959. Predikat itu berhak atas otonomi luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Mereka pernah jatuh dalam fase jeritan kelam. Durian pun jadi salah satu bagian saksi saat Aceh terjebak dalam konflik baku tembak dan disapu samong ombak besar. Kisah masa lampau menarik eksplorasi durian Nusantara untuk melihat hasil bumi durian lokal yang terlahir dari tanah bersejarah. Durian purba dan hasil pembibitan terbentang di hutan Aceh. Potensi buah durian tersebar merata di 20 kabupaten provinsi ini, termasuk Aceh Besar dan Aceh Jaya. Pesta durian di Aceh mulai terasa.
begitu mudah menemukan para pedagang yang menjajakan durian di sudut ibu kota provinsi. Tahun 2023, waktu panen durian secara merata di Indonesia sudah berlangsung sejak bulan Maret lalu. Puncaknya terjadi pada bulan Juni. Diperkirakan fase panen masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Sedikit mencoba hasil bumi mereka tak ada salahnya. Memang agak sedikit PR mencari durian dengan kualitas seperti ini di tumpukan pinggir jalan. Ya, tapi ada. Itu seperti mencari emas dalam jurang. Lihat, dia sangat fluffy, gendut ginuk-ginuk seperti saya. Wow, lihat. Satu durian full, penuh. Lihat liputnya. Wow, durian dari hutan. Tugas kita ini menemukan hal seperti ini dan ternyata ada kan? Percaya lu kan di Aceh ada kan? Iya. Percaya sudah sekarang. Percaya. Kita coba. Demi durian Aceh, kita harus kembangkan durian ini. Wangi bunganya. Aromanya, teksturnya. Nah, ini kita kan udah nemu durian yang enak banget, Bang. Mas di pinggir jalan terus kita nanya ke abangnya, "Bang, tahu enggak ini pohonnya yang mana?" Enggak tahu. "Bang, tahu enggak ini yang punya siapa?" "Enggak tahu." Dan ketika kita musim depan untuk mencari durian ini lagi, sudah gua jamin 1000% akan susah. Makanya itulah tugas kita Mas Sigit. Yes. Dan salah satu kita bikin program ini adalah biar bisa mencatat dan mendata durian-durian yang bagus itu punya siapa dan di kebun sebelah mana. Yes. Ketika musim selanjutnya tiba, kita akan gampang menemukan durian-durian enaknya. Dan kita akan kembangkan untuk Aceh. Mencicipi durian lokal dari sumbernya jadi alasan mengapa saya di sini. Termasuk mencari keberadaan sumbernya dan durian purba yang ada di Aceh Besar dan Aceh Jaya. Pasti di dalam hutan sana akan banyak durian-durian yang sangat bagus. Eksplorasi kami 4 tahun ini banyak kami temukan. Banyak kami temukan. Tapi tugas kita panjang. Ya. Baru ditemukan bagaimana mengembangkan bla bla bla. 5 tahun lagi. Tapi untuk sekarang ini beberapa hari ke depan kita akan coba ke hutan ya. Yes, saya akan tunjukkan berapa durian asli Aceh yang punya kualitas sangat bagus dan punya potensi jadi durian unggulan nasional. Okay. Jangan sedih, kita masih akan beberapa hari lagi nanti jalan ke hutan kita cari yang tadi Mas Sigit udah bilang pohon-pohon purba yang berusia puluhan tahun dengan size yang sangat besar dan itu menurut Mas Sigit dan kawan-kawan akan menghasilkan durian-durian purba yang sangat berkualitas. Tungguin aja ya, jangan sedih. Kepalang tanggung, perjalanan berburu pohon durian purba harus tuntas. Gulungan air laut membancuh, pantai terhampar luas seperti hana. Disambut nagam angin dan ombak, menghapus lelah dalam perjalanan. Sajian utama dari nenek moyang tersaji sejak lama. Tapi sang cucu baru bisa mencicipinya kali ini. Kaki sudah menginjak Aceh Besar, kabupaten penghasil durian. Daerah ini dibidik menjadi sebagai lokasi berburu raja buah. Tak masalah merogoh koceknya dalam-dalam. Terpenting, durian lokal jadi pemuas hasrat. Masuk di wilayah Lamnong, tepatnya di sektor Lamsujen, Kabupaten Aceh Besar, pohon durian purba tersebar luas. Mereka berdiri kokoh dalam hutan menguasai bukit. Nih, durian yang terlahir dari pohon purba berusia ratusan tahun. Nih, jadi salah satu saksi kehidupan tiga generasi silih berganti. Di tangan generasi ketiga, kucing tidur masih bisa dirasakan masyarakat banyak. Hidupnya sudah berganti tuan, tapi rasa tak pernah tergerus. Gua mau kenalin lu durian paling legend di Aceh. Huh? Namanya durian Mieh. Pemiliknya Pak Marjo. Mieh. Gua pernah dengar sih, cuman belum pernah ngerasain. Pemberian nih, beliau. Dengan Marjuni. Marjuni. Siap saya Adin. Beliau. Jadi yang mana pohon Mieh? Purba, Wes. Ini. Ya, purba. Durian purba.
purba. Oh, ini yang purba. Mas Sigit kemarin ceritain. Ya, durian purba. Hah? Ini durian usianya mungkin 200 tahun lebih. Wih. Legenda dari tahun 80-an terkenal di sini. Kenapa di sini terkenal, Bang? Mungkin karena kalau macam orang yang bilang-bilang kan, yang pernah makan, udah pernah makan, rasanya enak, teksturnya kan. Dari segi warna kuning, tebal. Bisa nggak bisa tahan seminggu? Tahan seminggu. Bisa dikirim jauh-jauh bisa. Bisa. Dari dulu pernah dikirim ke Jawa, bisa sampai berapa hari perjalanan ya nggak apa-apa. Pas dibuka, isinya masih utuh, nggak berair. Berair. Cuman kulit aja berubah warna. Kulit tapi isinya masih utuh. Isinya masih utuh. Abang cerita ini gue udah bisa ngebayangin ya, buayan-buayan mie nih. Tapi mie luar biasa. Saya dua kali ya ngetes mie. Dari tekstur dia sangat halus. Dari yang pertama nyoba sampai yang kedua nyoba dia berubah nggak? Enggak. Mungkin ada yang tidak baik, tapi yang kita bicara durian itu performanya terbaik itu gue pernah dapat di pertama, kedua pun masih terbaik. Jadi teksturnya keriput, kuningnya golden yellow. Aduh. Habis itu teksturnya sangat halus, begitu dimakan masuk ke mulut itu pecah di mulut. Rongga kita habis sama dia. Kenikmatannya ngumpul semua di sini. Isinya tidak kempet tapi tebal. Okay. Pas. Kita cek berapa ukurannya. Lihat. Yuk, kita lihat. Wah, lihat ini. Kita gede sih. Gede banget. Gede. Banget kan? Lihat. Kita di rongga akarnya. Iya, di rongga akar bawahnya gedenya segini nih. Gedenya 5 orang dewasa. Coba kita coba yuk, coba kita. Coba. Coba. Ayo ada orang lagi. Ayo. Coba yuk. Ayo masuk. Set, masuk sini deh. Ada lagi. Ayo masuk. Nah, situ. Coba situ. Terus puterin, terus puterin. Nampas. 6 pas lingkaran tangan orang dewasa bagian bawahnya. Kebayang gak segede apa ini pohon? Wih, ini kalau pas berbuah, Bang, udah banyak orang yang pesen? Ada yang banyak pesan, kadang-kadang nanti khusus orang Cina yang dari Bandar Aceh yang udah kenalan dari 2017 dia setiap tahun pesan. Nah, sebelum orang Abang. Beliau yang beliau dulu. Berarti bisa dikatakan ini mie tidak sampai di pasaran umum. Iya, sudah habis di kebon karena saking nikmatnya. Apa enggak makmur? Petani. Waduh, itu. Dan mereka bangga dengan ini loh, durian Aceh. Betul. Yang pasti akan mengangkat secara perekonomian orang-orang yang memelihara mie. Nah, ini benar-benar hadir dari bawah, bertahun-tahun orang bangga sampai sekarang. Dan harapan saya sih, ini menjadi durian unggul nasional. Seharusnya? Harusnya. Karena ini sudah tahun 80-an kira-kira. Sudah dikenal. Jadi tinggal bagaimana ini diperbanyak. Perbanyak, dipelihara negara. Di sini bikin perkebunan untuk durian mie. Harus. Ini sih tugas dinas dan negara harus ikut berperan di titik ini. Karena kalau kita sebagai penggiat, penghobi, sepertinya tidak akan selesai. Jadi harus campur tangan pihak-pihak yang berkuasa. Kolaborasi itu penting. Betul. Kita sama-sama berkebun, sama-sama yang punya kebijakan memberi ruang lebih luas. Begitu, Pak. Harapan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu. Para petani Aceh Besar ingin kalau wilayah mereka jadi sentra kawasan durian yang menjadi magnet wisatawan dari manapun dan kapanpun. Eksplorasi durian Nusantara. Bikin Indonesia mendunia. Durian purba masih belum tuntas, termasuk membongkar durian lokal Aceh Jaya. Kami bergerak ke Desa Lok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya.
mendekat area Black Rod, otak penyimpanan sejarah kelam yang pernah terjadi pada belasan tahun silam. Aceh Jaya adalah satu di antara lokasi sementara para kelompok GAM bersemayam. Perjalanan kali ini ditemani oleh seorang veteran GAM yang memutar hidupnya menjadi seorang petani durian. Pohon durian ini menjulang tinggi sekitar 25 sampai 30 meter. Lingkarannya sekitar 5 meter dan usianya ditaksir ratusan tahun. Inilah saksi damainya Aceh sebelum berkonflik hingga kembali berdamai dan menyisakan cerita kenangan. Durian purba di Aceh Jaya ini belum memiliki nama. Pemiliknya entah berada di mana. Tapi petani mengatakan kalau buah dari pohon tua ini punya rasa yang masih terjaga. Saya memanggilnya Bang Danton, salah satu saksi sejarah kelam saat dulu. Dia pernah bergabung dengan kelompok GAM. Namun kini dia kembali berpeluk dengan Ibu Pertiwi, menjadi petani durian demi menghasilkan buah berkualitas terbaik adalah keputusannya. Karena kita orang pejuang, semenjak kemerdekaan tahun 45 kita sudah berjasa besar dengan Jakarta, tapi mereka mungkin lupa dengan kita. Jadi anak-anak cucu ini kan nggak tahan. Contohnya negara ini dibantu dengan pesawat, dengan emas dikumpulkan semua, tetapi kami, tujuan kami ini untuk bergerilya sekarang untuk memajukan Aceh lebih maju. Harus sama dengan lain-lainnya. Karena di dalam negara kita kan ada dua istimewanya, Yogyakarta dan Aceh yang tidak pernah dijajah Belanda. Kasihlah hak-hak kami rakyat. Atau lewat durian dibantu, petani-petani ditingkatkan semua. Jadi senang kembali ke bergabung sama NKRI? Ya, kita bilang gimana, memang kita lahir di NKRI. Senang lah. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang sudah di kabinet, sila kelima tidak dipakai. Pri kemanusiaan dan pri keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak dipakai, mereka lupa. Lebih suka bertani. Lebih enak bertani. Karena ada kepuasan kalau kita bertani, apalagi kita bisa membantu orang-orang kecil. Miskin kita, ada yang lebih miskin. Susah kita, ada yang lebih susah. Di dalam kekuatan tubuh kita, ada hak-hak orang miskin semua. Itu yang sekarang lebih senang saya jalani di hutan ini saya, bersama teman-teman sini, orang-orang kampung sini. Gimana kita tingkatkan ekonomi mereka, supaya anak mereka lebih tinggi sekolah. Din, kita alhamdulillah banget sudah diterima oleh beliau. Yang menarik dari beliau itu nggak cuma kisah beliau, ya, tapi duriannya. Sangat menarik. Lihat. Warnanya. Itu black golden. Lihat warnanya. Ini tadi apa namanya, Bang? Itu durian keju. Durian keju. Jadi ini durian apa keju? Cuma rasanya, karena rasanya kita udah pernah bawa ke lab, keluarnya keju rasanya. Berarti Bang Danto sangat serius untuk mengembangkan durian? Insya Allah kita serius. Duriannya durian Bang Danto sendiri? Sendiri, lokal kita sendiri sini. Nggak tertarik ngembangin durian musangking, blablabla? Insya Allah ke depan mungkin kalau ada rezeki, tapi lebih bagus kan produk sendiri. Produk Indonesia sendiri? Produk Indonesia, produk lokal kita, ini yang perlu kita tingkatkan yang udah ada. Itu apa produk orang? Ini saya paling menarik warnanya ini, Bang Danto. Ya, saya paling ingat namanya. Namanya durian Odija. Katija. Itu ngomong-ngomong nama siapa, Bang? Itu nama itu. Melting sekali ya. Enak banget. Ini pas masuk mulut, pecah. Belum bisa melihat nih sedikit. Pecah langsung. Iya, masuk mulut langsung. Dar. Pecah, nyebar. Tapi ini terlembut yang dari tadi gua makan. Terlembut. Lembut sekali. Wah, wangi banget lagi. Lu wangi. Wah. Enak banget. Jadi teman-teman mungkin ya di luar Aceh kalau pengen menikmati durian-durian Aceh yang enak-enak banget, kalian harus ada tanda kutip PR. Gimana cara menyajikan durian ini biar sampai ke daerah manapun yang kalian ingin. Soalnya ini enak banget.
atau kalian nggak sabar, langsung aja datang ke Aceh deh. Bumi sendiri. Oh, di semoga tay. Bantuan tay ya. Sikat. Sikat. Ya. Oke. Masih penasaran dengan varian yang lainnya. Kaki ini kembali menyisir kebun durian sejauh mata menangkap. Ayo. Bisa lihat. Selamat nih kalau sampai gue nggak ketemu durian yang oke, gue bikin kurus Mas Sigit. Sembunyi di dalam hutan. Bencong Mas. Bener sih kayaknya bener. Mulai ada gubuk-gubuk durian. Pade, apa kabar? Here we are. Kebun-kebun durian yang besar-besar lah. Tersembunyi. Gua makin percaya kalau ini harta karun. Sebentar lagi bakal kita review ada apa aja duriannya. Weh, abangku. Waalaikumsalam. Ini dia pemilik harta karun itu. Kami sudah sampai di ladang harta karun itu. Pohon-pohon besar menjuntai langsung menyambut kedatangan kami. Dan benar saja, beberapa varietas durian terbaik sedang jatuh. Ini satu. Coba kalian dengarkan suara surga itu. Ada dua. Mari langsung kita buktikan apa penampilan megah yang dia suguhkan. Here we go. Buka durian pertama di Aceh, langsung rencong emas. Merinding. Rencong emas, Bang Adi, terima kasih. Karena gue present dulu rencong emas, fresh from Aceh. Woi, gua nggak mau kalah. Taruh sana, Pak. Gua nggak mau kalah. Blue Sky punya gua lihat. Ini kalian biasanya nemu durian ini di store-store mahal. Sekarang gua di hutannya Blue Sky. Sembar biasa. Jalu besar banget. Gila, lebih montong. Oke, ini sudah kita display semua. Semoga gue nggak salah sebut, Mas Igit. Yes. Rencong Mas. Yes. Tembaga. Yes. Bantal Mas. Blue Sky, Jalu, dan ini apa? Blue Sky juga. Jadi, udah cepat. Sikat ya. Yang mana dulu? Urutannya Bang Adi. Cakep dulu. Oke. Rencong Mas. Rencong Mas, bismillahirrahmanirrahim. Kata Bang Adi, seperti makan durian apa enggak? Ini serat durian termikmat yang pernah gue makan. Bijinya hampir tak ada kempet. Masalah tekstur, rasa, ketebalan, gak usah dibahas. Semua rasa nirga. Serius? Manisnya. Ya, ini serat ternikmat ya. Mulus. Warnanya cantik dan mulus. Oke. Kita cobain tembaga. Tembaga nih, bukan super tembaga ya, ini tembaga. Ini ternyata aja. Bagus deh. Enak banget.
Blue Sky. Enggak ada bunyi. Enggak ada bunyi. Heeh. Blue Sky dasar. Kayak apa? Bencong Mas luar biasa. Bencong Mas luar biasa. Blue Sky. Oke. Mas lihat bantal Mas, gue Blue Sky. Cantik-cantik terus. Iya dong. Blue Sky. Blue Sky, Blue Sky. Buat bantal. Tebal, keriput. Kering, dia tekstur satu. Pelan-pelan. Bagus sekali. Warahnya. Manisnya pas, ngikutin pahitnya pun langsung menderuah. Pohon tua emang luar biasa. Blue Sky. Buska. Saya sebenarnya malu bang mengatakan ini Mas Sigit. Tapi tata umum itu sama. Karena enak banget. Lengket semua. Lengket semua. Nah, juga tuh kata-kata yang mandurian Aceh. Mandurian Aceh. Beberapa durian unggulan Aceh telah kami temukan. Kami sudah mencobanya, memverifikasi langsung di bawah pohonnya bersama sang pemilik. King Lobster, Mas Ajay, Rencong Mas, Blue Sky, Danton, dan masih banyak lagi. Tugas sang pemilik kebijakanlah yang akan melanjutkan. Akan dibawa kemana plasma nutfah kebanggaan Aceh ini? Semoga kita bisa bersinergi bersama untuk membawa durian lokal Indonesia ke panggung dunia. Oke, gimana Mas Sigit? Luar biasa, ini benar-benar saya, yang saya bilang ini adalah harta karun. 1000% gue percaya sama lu sekarang. Gue ingat, yang saya ingat dalam sejarah, Aceh telah menyumbang setelah kemerdekaan, 3 tahun kemerdekaan, menyumbang emas dan uang untuk beli pesawat. Harapannya ini pun sama. Ini akan menyumbang ke Indonesia pesawat yang membawa durian terbang tinggi. Bikin Indonesia mendunia! Jalan terjal mendaki menuju kebun bukanlah sebuah rintangan besar para petani. Bagi mereka, mewujudkan impian saat bibit pohon durian ditanam pertama kali adalah hal yang paling utama. Si Raja Buah sepertinya memberikan janji yang telah mereka lakukan bukanlah sekedar menjadi petani. Ada filosofi kuat yang mereka pegang. Dulu, kenapa nih bisa bagus-bagus? Karena dulu memang nggak asal tanam. Itu. Jadi tiap yang ditanam itu diseleksi dan dipilih dengan benar. Dapat satu bagus, disemai, lalu ditanam. Itu dari biji ya. Nah, gitu-gitu aja. Jadi pemilihannya seperti itu. Karena dari dulu kita memang sekitar tahun 90-an itu di hutan Aceh, di kawasan Setiabakti ini, masih ada pohon-pohon induk yang memang sudah unggul. Nah, jadi yang unggul itu disemai, ditanam, sehingga sekarang sempat adalah di kebun kami yang seperti kita lihat sekarang ini. Masyarakat Aceh memiliki karakter yang terbentuk dari peradaban dan dinamika sosial. Mereka pemberani, punya keyakinan dan kepercayaan diri, dan menjunjung tinggi nilai kolektif. Semua tercermin ketika interaksi komunikasi terjalin. Apalagi perjuangan mereka ketika menanam durian menjadi sebuah emas. Semua itu adalah hasil peluh keringat yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Pohon durian purba menjadi tunas cerita keberlangsungan hidup petani durian di setiap generasi. Apa yang diprogram oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ini tidak sampai. Contoh yang paling detail, penyuluhan pertanian perkebunan. Kok bisa durian di Aceh Jaya hambar dua kecamatan? Tugas mereka dari negara di mana posisinya? Maunya mereka itu hadir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah masyarakat. Oh, ini obatnya ini.
Kami tidak sekolah, mereka sekolah. Banyak pekerjaan rumah yang tertunda di masa lampau harus segera dirampungkan. Terutama, cara menaikkan kualitas durian lokal meningkat ke nasional. Ada 4 hal yang harus dilakukan agar usaha berjalan sesuai koridor. Pertama, memperbesar produksi. Memperbaiki kualitas produk, memperbaiki pelaku usaha, dan memperbaiki pasar. Entah langkah seperti apa yang akan dilakukan mereka yang memegang wewenang dalam mendorong pengelolaan bisnis durian supaya lebih baik. Para petani durian di Aceh Besar dan Aceh Jaya tak salah untuk menagih janji regulasi yang jelas kepada otoritas setempat. Ini berkaitan dengan masa depan petani durian. Kagum dengan daerah ini. Begitu tadi saya merasakan ada 8 jenis durian yang tadinya saya hanya mendengar dari berita saja. Tapi sekarang saya hadir di sini 1.300 km dari Jakarta ke sini. Memasuki satu medan yang cukup berat. Terjawab. Terjawab semuanya. Duriannya luar biasa dengan cita rasa yang... Ya ampun, saya bilang, ada ya. Saya selama hidup belum pernah saya merasakan durian-durian yang memiliki satu cita rasa yang berbeda-beda dan warnanya juga semuanya memiliki warna yang bagus. Kan Indonesia kan identik dengan durian yang warnanya kuning. Betul. Warnanya kuning semua, rasanya enak semuanya. Case close. Case close. Bisa berani bersaing? Bisa, sangat-sangat. Sangat-sangat bisa bersaing dengan durian Musangking yang ada. Baik. Lemak banget ya. Ini lebih, lebih creamy. Selesai. Lebih, jadi begitu dimakan tuh langsung lumer. Selesai pertanyaan kan? Nanti durinya benar. Manisnya dapat. Kemudian ada pahitnya dikit gitu kan. Nah, ini untuk yang durian mania yang dicari seperti ini. Gimana testimoni ibu dengan beberapa durian oke di Aceh yang ibu temukan? Yang ini dari 3 yang sudah kita makan. Yang menjadi favorit ini saya. Ini besar aja mas. Ini lembut, lembut banget. Ini juara satu. Ini juara crispy. Crispy, lembut, dan nyesi sampai. Gimana? Bumi lah gimana? Rasanya manis, lembut di mulut, creamy. Nyesel nggak sampai di hutan sini ribuan kilometer? Nyesel. Sampai real ya, no tipu-tipu ya. Asli saya bawa ke hutannya langsung ya. Pengalaman yang tidak terlupakan. Makan durian di hutan. Yes, guys. Selesai dan beneran, ya? Terbukti approve. Beliau-beliau sudah saya hantar sampai di bawah kebunnya langsung. Dan insya Allah semua pertanyaan terjawab. Nanti kita akan telusuri di hutan-hutan durian yang lain. Langkah konkret, regulasi, percepatan, PR, apa yang sudah Bapak rencanakan dan sesegera mungkin dilakukan? Saat ini, Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan yang namanya, kita mulai dengan blok fondasi. Okay. Artinya apa? Dalam blok fondasi ini kan ada pohon induk nih. Yeah. Pohon induk ini harus kita lindungi. Nggak boleh ditebang, nggak boleh di... ya istilahnya dirusak. Ini harus kita lindungi. Tadi saya sudah berbicara dengan pemerintah daerah, tolong ini dilindungi dengan peraturan bupati. Okay. Nah, setelah itu nanti Direktorat Jenderal Hortikultura akan mengembangkan yang namanya blok fondasi, entres-entres yang ada, kita kembangkan. Target tahun 2023 ini ada 1.000 entres yang akan kita kembangkan untuk jenis yang bantal mas, sama satu lagi yang jenis mieh. Totalnya ada 2.000. Harapannya, tahun 2023 ini, tahun 2024 sudah bisa ditanam. Fokus dulu saya akan kembangkan di Aceh dulu. Okay. Ada 2.000 pohon. Harapannya dari 2.000 pohon ini, kita targetkan 5 tahun sudah bisa berproduksi. Kita targetkan juga tahun 2024, jadi kita bikin secara paralel. 2024 kita bikin lagi blok fondasi lagi. Okay. Kita bikin lagi. Perbanyak blok fondasi. Perbanyak lagi. Yang lama-kelamaan semakin luas, akhirnya pemasaran dari durian ini juga semakin luas jangkauannya, dan kita harapkan ini juga bukan hanya dikenal di Aceh Jaya, tapi bisa dikenal juga sampai ke luar Aceh Jaya, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Sumatera Barat, terus sampai ke Jakarta, ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Pecinta durian di Indonesia ini luar biasa banyak. Pasarnya pasti ada, jangan khawatir. Kita tanam sebanyak-banyaknya, nggak akan kekurangan pasar, pasti itu.
Tentu saja perhatian pemerintah terhadap durian belum begitu maksimal. Pemerintah mungkin masih sekarang berpikiran bahwa mungkin tanaman perkebunan seperti kayak sawit, ya, karena dari industri hulu ke hilir lengkap. Ada perkebunan sawitnya, ada industrinya, pengolahan CPO dan sebagainya, sampai ke ekspor. Tapi kalau untuk durian ya saya rasa belum ada. Ya, perhatian mungkin ada, ya dibuat regulasi dan sebagainya. Tapi untuk implementasinya di lapangan mungkin kita belum merasakan. Nah, mungkin sentuhan dengan acaranya kita hari ini mudah-mudahan bisa menyentuh dari pemikir-pemikir pembuat regulasi dan fasilitator, membuat fasilitasi saja untuk memudahkan bagaimana orang berdurian. Ya, termasuk bantuan bibit, termasuk mungkin pengairannya, irigasinya, ya kemudian pupuknya. Tak muluk-muluk. Apa yang diinginkan mereka cuma ingin menyuguhkan durian lokal terbaik. Kepuasan masyarakat menjadi modal besar untuk mereka. Durian lokal bisa menjadi senjata yang kuat, mendorong peningkatan taraf hidup. Kedua wilayah ini memiliki buah yang sangat diunggulkan. Rasanya yang khas menjadi ciri dari mana varian durian itu berasal. Mas Sigit. Yeah. Sekarang saatnya gue minta pencerahan ke Mas Sigit tentang perkembangan perkebunan durian di Aceh. Nah, ada contohnya nih di belakang. Di belakang ini yang kita tempati ini adalah hasil dari pohon-pohon durian atau durian-durian tadi yang kita makan. Ada blue sky, ada rencong mas, ada bantal mas. Nah, ya, gue dengarnya aja bahagia. Bahagia. Paling nggak regenerasinya jelas. Ya, jadi kita harus untuk menjadi sebuah produksi itu harus didomestikasi dari hutan. Kita coba dikebunkan seperti ini. Okay. Jadi nggak cuma satu. Ada blue sky 100 pohon. Ada rencong mas 100 pohon. Ada berarti bisa mencukupi kuota permintaan. Ya, jadi semua orang bisa menikmati. Semoga. Kemudian Aceh. Baik. Berarti ini lokal semua ya? Lokal semua. Ini harapannya 5 tahun lagi Aceh sudah punya durian unggul. Tahun 2022 lalu Kementerian Pertanian mengaku kalau mereka sudah menyalurkan bantuan pertanian untuk Provinsi Aceh sebesar 53,9 miliar. Bantuan itu dikucurkan dalam upaya mendukung pembangunan sektor pertanian sebagai ketahanan pangan. Dukungan yang diberikan Kementerian Pertanian bisa dikatakan dalam berbagai bentuk, mulai dari sarana-prasarana di sektor kebun dan pertanian. Ternyata sumber daya genetik Indonesia ini luar biasa, ini baru di Aceh saja, ini belum lagi provinsi-provinsi yang lain yang saya yakin juga banyak mutiara-mutiara terpendam yang belum digali sepenuhnya. Saat ini saya berada di Aceh Besar, berada di pohon satu-satunya durian Nieh. Ini mungkin usianya sudah ratusan tahun. Tingginya aja mungkin sudah ada 20 atau 30 meter dari atas. Usianya sudah ratusan tahun. Ini yang harus kita lindungi, ini yang harus kita jaga supaya Indonesia memiliki durian-durian unggul lokal yang selama ini dikenal durian musangking, durian montong, durian hitam, padahal kita punya durian Nieh seperti ini. Siapa tahu dengan semangat bersama-sama ini, ya ini pemiliknya nih, Mas ya, siapa namanya? Marjuni. Mas Marjuni ya, semangat dari Mas Marjuni, semangat dari Bu Kadis, semangat dari Pak Kadis, semangat kita semuanya, kita bisa membawa durian Indonesia agar ikut bercerita di kancah internasional. Amin. 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 Setuju? Setuju. Setuju kita paman sama-sama dong. Ayo bukan ini. Durian lokal Aceh sepatutnya mampu membangkitkan ekonomi masyarakat jika pemerintah setempat membuka matanya dan tidak acuh. Tak pantas mengorbankan petani demi mendulang popularitas semata. Kami memiliki metode demi mewujudkan dan mendongkrak durian lokal terbaik. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Bagi kami ini adalah sebuah kepuasan. Alam Aceh terlalu indah untuk dilewatkan. Lelahnya perjalanan ribuan kilometer terbayarkan oleh sambutan Raja Buah bercita rasa premium. Ini bukan akhir cerita kami.
perjalanan eksplorasi durian Nusantara memburu durian lokal unggul masih terus berlanjut. Tujuan kami satu, dan kami yakin bisa membawa durian Indonesia ke panggung dunia.